dikit-dikit masalah, jangan ragu untuk bertamu. RT 5 kan selalu menjamu. RT 5 RT yang seru. Kayaknya semesta udah mendukung nih. Gua akan dapat pasangan malam ini. Di sini tuh pasti cantik, gak ada yang gak cantik bro. Semuanya cantik-cantik banget. Guys. Ya. Lihat tuh, ada siapa tuh guys? Udah Jis, sikat. Mumpung ada. Gua samperin dulu ya. Lu samperin Dik. Hai. Hai, halo. Pesan donat selusin. Ya udah aku bawain menu ya di sini. Pak. Ada apa aja? Diambilnya bareng kalau gitu. Enggak boleh disenggol. Iya. Barang biasanya kan barengan begitu. Biasanya barengan FTV. Iya. FTV ulang ya. Iya, iya. Ini kan romantis bukan tong setan, Pak. Permisi ya. Iya. Oh, jatuh. Set, pas ngambil. Abus loh. Papa ngambil. Jangan gitu. Ulang. Ngambilnya berdua bareng gitu. Iya, numpang lewat ya. Iya. Oh, jatuh. Oh, gue takut nih. Set. Ntar dulu. Kok semuanya sih? Sabar dong. Satu-satu, yang mana nih yang mau ngambil? Udah, kamu ambil. Iya. Ntar pas ngambil ada lagu, jangan mau-mau. Nanti disangka-sangka, akan setia, juga tak punya cinta. Dari tadi kita joget-joget kagak ada makanannya apaan gitu, Dik. Gue udah siapin makanan semuanya, pokoknya tenang aja. Udah, kalian duduk aja, ada. Asik nih, mumpung gak ada Nita, jadi kita bisa makan sebebasnya. Betul. Iya. Dia dari atas sampai bawah pink semua, tukang somai kayaknya. Somai pink ya ada. Nih guys, gue siapin makanannya. Wah, enak banget nih. Set. Ajis, cuma kebiasaan. Kebiasaan, kalau meja pasti didorong sama dia. Tangannya iseng emang. Iseng banget, gue udah siapin. Nah, ya. Kalau yang ini apa, Dik? Ini. Tahu gak lu namanya? Kalau ini namanya apa ya? Kalau ini. Ini kue sus. Asal enggak, ini kue susnya enggak gampang. Hah? Enggak gampang kuenya ini. Kok enggak gampang emang? Iya, kue susnya susah. Jadi kue susnya bisa menyembuhkan orang bukan? Apa tuh? Suster. Ini kue susnya ya? Aman nih. Iya. Gak akan diambil siapa-siapa. Kenapa emang? Karena sus kamlung. Kalau sus kamlung dijaga sama Hansup dong. Ini kue sus ini ada pakai buah kiwi. Oh, kiwi. Itu kan naik angkot ya? Iya, Bang. Kiwi, Bang. Lu yang ada kasih setup-nya. Ya. Tapi ini kita udah kayak gini, udah siap buat party. Oh, party. Masa gak ada hiburan? Gak usah lah. Tolong beresin panggung itu. Gak usah lah. Ini baru saja ada gini-gini. Kita kan bisa menghibur diri kita sendiri. Bisa kok. Kita self-healing. Iya. Kok tetap keluar sih? CD-nya juga udah diganti sucu. Iya. Aku udah dandan begini, kalian tetap gak manggil-manggil aku. Terusin aja materi bapak, suster. Iya. Ini. Menurut Bu Rika, apa sih ini, Bu? Emang ada? Ada gak sih, Bu? Jebak. Ibu Rika nih. Itu udah nyiapin. Iya, Ibu Rika. Masalah. Kalian tahu ini apa? Iya. Ketemu lagi di sucu, sungguh lucu. Mirip artis. Yeah. Siapa, Bu? Oh, mirip artis. Dari depan, sobekan karcis. Ya.
Oke, untuk Sucu kali ini kita akan bermain one-liner bergantian. Oke, langsung aja kita panggilkan komika yang pertama, Tara Tiki. One-liner ya? Anak laki yang jago dagang kambing itu lama-lama bisa jadi cong. Hah? Iya beneran kalau ditanya, Mas ini kambing apa? Ini kambing kurban. Kalau ini kambing apa? Ini kambing akikah. Ya, 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 ya. Tepuk tangannya mana? Tepuk tangannya. Komika yang berikutnya, langsung saja. Please, dari tahun 2020 awal, kita sudah merasakan pandemi. Segala sesuatunya via online. Ya. Sekolah via online. Rapat via online. Nyanyi via Valen. Dari belakang? Kayak apa? Model. Rizky Febian. Oh. Yeah. Oh gitu ya. Dari depan? Yeah. Cukup sekian. Iya. Ya ya ya. Ya ya ya. Ya. Rizky, Rizky. Ken, langsung Ken. Gitu doang. Ayo Ken. Gitu doang. Bener. Kalau bener. Ayah. Ini udah pasti lucunya wur, 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 wur. Sekarang itu pandemi kita udah berjalan selama 2 tahun terakhir ya teman-teman ya. Dan sekarang udah mulai menurun, makanya banyak orang-orang pada pergi-pergian gitu. Kalau yang banyak duit ke luar negeri, kalau yang gak terlalu banyak duit ke luar kota, kalau yang gak punya duit sama sekali. Apa sih? Mbak. Kita janjian. Belum itu konsep itu. Udah kayak penting. Wah, yang penting apa? One liner. Yang penting wah. Iya. Wah, wah, wah. Wah. Udah cukup berarti. Yang penting itu. Kita putar lagi ya kan? Ya, kita putar lagi. Langsung aja sambut. Rigen. Gue pernah pecah ban tengah malam. Gue pecah ban, duar gitu kan, pecah ban gue. Sama gua-guanya. Pecah ban, terus gue ngobrol sama tukang tambal ban. Tukang tambal ban gitu kan, gue tanya, Bang, abang berani banget bang dagang, buka sampai 24 jam gini. Emang abang gak takut gitu bang, sekarang kan banyak begal, banyak maling. Terus abangnya jawab gini, ngapain takut? Saya kan punya ban hitam. Oh, karate. Ya, ya, ya. Ya. Saya duluan biar Marcel terakhir. Iya. Karena ya biasanya itu yang terakhir tuh lucu banget. Gongnya di terakhir. Tahun 2020 kita banyak mengalami pandemi. Iya. Mau kemana-mana susah, nggak boleh keluar. Iya. Jadi segala sesuatunya kita lakukan via online. Iya. Sama. Contohnya. Beda-beda. Contohnya, kalau kita mau jalan-jalan ke museum, via online. Nah. Kalau kita mau jalan-jalan ke luar negeri, via online. Kalau kita mau jalan-jalan ke Bandung, via Cipularang. Sama ya? Ya, ya, ya. Sama, sama. Sama, mana yang terakhir? Sama. Halo semuanya. Halo. Kenalkan saya Marcel Widianto. Saya pernah naik pesawat waktu itu. Iya. Di sini udah pernah naik pesawat. Banyak. Jadi kalau kamu naik pesawat, abangku. Jadi ketika pesawat itu nanjak, apa namanya? Take off. Lampunya dimatiin. Iya. Yeah. Pas sejajar, lampunya dinyalain lagi. Iya. Karena pertama kali naik pesawat ya kan, saya penasaran. Saya tanya pramugari.
Mbak, kenapa lampunya dimatiin, Mbak? Takut jepret, Mas, katanya gitu. Closing. Temanya kebijakan ekonomi bilateral. Kalian temanya bebas. Kalau aku langsung kebijakan ekonomi. Kita temanya tadi kan pandemi ya semuanya. Temanya pandemi. Oke, nggak masalah kebijakan ekonomi ya kan. Kita masuk ke masalah perekonomian. Bagus. Masuk masalah perekonomian. Kita ini sekarang udah musim belanja via online. Tapi ada satu belanja via online yang kebetulan itu sesuatu yang kita minum, sehari-hari, tapi bikin kesel, bahkan bikin bikin berantem. Apa nih? Apa bu? Apa coba? Apa? Kopi COD, kopi COD. Bebas. Ya. Bebas gak apa-apa, yang penting sopan ya kan? Ya. Nah itu dulu, yang sekarang berbeda. Sekarang sopan terus bebas. Wow.